warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-puan dan yang dihormati. Hari ini kita akan berbicara sedikit berkenaan dengan kenapa sifat mazmumah itu sangat berbahaya kepada manusia. Yang kita tahu sifat mazmumah adalah sifat yang terkeji, iaitu antaranya sifat sombong, sifat riak, sifat bakhil, sifat tamak, sifat pemarah, sifat sombong, sifat ujub, gila dunia dan sebagainya. Kenapa dia berbahaya? Yang pertamanya, ya, kerana sifat-sifat ini akan membuatkan manusia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia sombong, dia tamak, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah bahaya yang pertama. Bila lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila lagi macam mana dia nak solat, macam mana dia nak ingat pada akhirat, dan sebagainya. Yang kedua, sifat mazmumah ini menjadikan sumber permusuhan antara manusia. Tak kira lah Islam ataupun kafir sekalipun, kalau mereka mempunyai sifat mazmumah, maka itulah adalah sumber permusuhan dan pergaduhan, sehinggalah membawa kepada peperangan, kerana mempunyai sifat mazmumah. Bahayanya sifat mazmumah ini. Yang ketiga, apabila ada sifat mazmumah ini, manusia akan merasa siksa neraka itu hanya gurauan semata-mata, disebabkan oleh sifat mazmumahnya yang sangat tinggi. Jadi disebabkan itulah dia merasa siksa neraka itu cuma andaian saja. Itulah akibat yang sangat bahaya apabila banyaknya sifat mazmumah dalam diri manusia tersebut. Okey, kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.